sebagai model profesional, model cantik dan seksi dari Bogor, Ghea Agogo, baru-baru ini membuat komposit foto dan video di lobi Yin Liberta Hotel. Meski masih dalam kondisi sakit radang di tenggorokan karena menderita sakit amandel stadium 3, Ghea tetap mengikuti sesi pemotretan dan video dengan baik sampai tuntas dari fotografer profesional. Kalau untuk foto itu aku jalan, tapi kalau untuk publik ya buat ini komunikasi secara langsung aku enggak. Dokter bilang sih ini amandel biasa aja, tapi sampai saat ini belum ada perubahan juga. Rencananya sih aku pengen cepat operasi, masih takut aja. Menjadi model untuk saat ini di masa pandemi COVID-19 menjadi pilihan yang paling pas bagi Ghea. Padahal Ghea sendiri mengaku ingin kembali menjajal bakat aktingnya. Namun karena kendala suaranya yang serak karena sakit amandel, Ghea mengaku jadi banyak kehilangan tawaran main film dan web series. Beberapa tawaran main film dan web series pun pernah ditolaknya lantaran vokalnya yang diandalkan untuk beradu akting tak terdengar dengan baik. Menurut sang dokter, Ghea disarankan untuk menjalani operasi pengangkatan amandel agar sehat kembali. Yuk kepoin pengakuan Ghea Agogo saat menjalani sesi pemotretan dan video komposit yang hasilnya luar biasa, yang digarap dengan profesional di kawasan Kemang, Jakarta. Hari ini kegiatan aku foto di daerah Kemang. Temanya sexy dress sama casual aja. Buat aku di sesi pandemi ini, alhamdulillah sih kalau buat aku ada aja job buat foto, tapi untuk keluar kota